Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Nazair bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara kita membuat cangkok embun kepada pokok bemara bulu. Oke, teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah sistem ataupun cara cangkok embun ini dilakukan kepada pokok bemara bulu ini ataupun pokok waru ini, pastikan anda mengikuti perkongsian saya pada kali ini hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Baiklah sahabat, untuk melakukan cangkok embun, kita memerlukan bahan-bahan seperti berikut. Okay. Pertama, kita memerlukan pokok bemara bulu ni ya. Pokok bemara bulu ataupun pokok waru yang masih hidup. Okay. Yang matang, okay. Yang sehat macam ni. Okay. Yang kedua, kita memerlukan gunting ya. Kita memerlukan gunting. Okay. Tiga, kita memerlukan tali. Okay. Kita memerlukan tali. Okey, yang keempat, kita memerlukan kertas ya, kertas plastik macam ni. Okey, kita memerlukan kertas plastik. Okey, yang keempat, kita memerlukan pisau. Pisau, okey. Okey, kita memerlukan pisau. Ataupun kita juga boleh menggunakan parang. Okey. Baiklah, teman-teman. Kita teruskan bagaimanakah cara cangkok angin, bukan cangkok angin, cangkok embun ini dilakukan. Baiklah, pastikan anda mengikuti perkongsian saya ini langkah demi langkah. Okey, nanti anda akan boleh mengikuti. Okey, baiklah, mari kita teruskan. Okey, pertama, mula-mula kita kupas kulit ya pada pokok bemara bulu ini lebih kurang 3 cm macam tu. Okey, kerat dulu. Kita kupas kulit ini. Okey. Okey. Untuk mengupas kulit, pastikan anda mengupas kulit pada batang pokok bemara bulu ini hingga ke kayunya. Okey. Dan kita kupas menggunakan pisau ya. Okey. Kita kupas kulit. Okay, pastikan anda sentiasa berhati-hati ya masa mengupas kulit. Okey, ini adalah salah satu teknik ataupun cara kita mengupas kulit
pokok bebara bulu ini, sebab pokok bebara bulu ini merupakan salah satu jenis pokok yang sangat mudah untuk kita mengupas kulit. Okey, kita kerat dulu atas ke bawah, kemudian kita belah macam tu, pisau, kemudian kita buat macam tu. Okey. Ha, itu macam tu. Ini adalah sangat mudah ya. Okey. Macam tu. Okey. Kita kubah macam tu. Okey, itu. Kemudian pastikan anda mengikis ya dekat kayu ni, dekat batang ni, sehingga tidak ada lagi, apabila kita pegang macam ni, terasa licin atau berlendir ya. Okey, kupas macam ni ya. Sehingga terasa kering ya. Tidak ada lagi terasa licin atau berlendir atau basah. Okey. Kemudian kita langkah yang ketiga, kita akan membalut bahagian pada batang pokok bara bulu ini yang kita telah kupas kulit tadi dengan kertas. Okey. Kita ambil kertas macam ni. Okey. Kita akan balut dekat sini. Balut tu kita belah dulu kertas ni ya. Belah tu gunting atau pisau. Okey, kita belah ya. Itu. Okey, kemudian kita potong macam bawah. Kita potong macam tu. Okey. Kemudian kita ikatkan kertas ni dekat sini tadi, dekat kawasan batang yang kita kupas kulit tadi. Kita balut ke sini. Okay, kita balut ke situ. Okey. Itu je. Okay, macam tu. Kemudian kita ikat.
Oke, cek ketat ya. Oke. Lepas itu kita ikat bagian atas nih. Oke. Oke. Oke, siap. Oke, sudah. Ini adalah hasil lah, hasil daripada sistem cangkok embun kita lakukan kepada pokok bebara bulu. Oke, ini ada nah, hasil yang sudah siap lah, tapi belum hasilnya tumbuh akar lagi. Jadi kita akan tunggu akarnya tumbuh lebih kurang dalam masa 1 hingga 3 bulan macam tu. Kita tengok macam mana keadaan ya. Oke. Penting apa yang anda mesti lakukan apabila anda melakukan atau membuat cangkokan embun ini ya, ataupun membuat cangkokan embun ini, pastikan anda ingat perkara yang saya telah bagi tahu tadi. Yang pertama iaitu okay, anda menggunakan membuat cangkokan embun ini kepada pokok bebaru yang sudah matang, okay, sedang yang segar ya, yang sudah matang, okay. Jangan buat yang terlalu mudah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan anda mengupas kulit ni ya, kulit ni, sehingga benar-benar sampai ke sisi kayu ni, ke isi kayu ni ya. Jadi, pastikan tiada lagi terasa licin. Okey, pastikan kulit yang anda kupas tadi terasa kering ya. Okey, itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, ataupun tips ya, untuk melakukan cangkok embun kepada pokok bebara bulu ini ataupun pokok jenis yang lain, pastikan anda menggunakan pokok yang tips yang pertama, pokok yang tumbuh segar dan sehat, okey, tidak ada diserang, kerosakan. Yang kedua, pastikan anda mengikis kulit kayu ini sampai ke isi kayu. Yang ketiga, pastikan anda membungkus dengan kertas yang tebal macam ni ya, yang tebal dan lusinar sensoren. Ini adalah untuk memudahkan anda memantau pertumbuhan akarnya nanti. Okey. Yang keempat, pastikan anda melakukan sistem cangkok embun ini pada pokok yang sesuai ya, yang macam ni, yang sesuai yang matang. Okey, tidak terlalu pokok muda. Kalau pokok muda tidak sesuai ya, dinding atau pokok muda akan boleh mati. Okey. Ibarat sahabat, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya untuk teman-teman pada hari ini, iaitu di mana perkongsian kali ini saya mengunjukkan kepada anda semua salah satu cara kita untuk mendapatkan bahan untuk
untuk jadikan bonsai daripada pokok bebara bulu ini ataupun pokok waru untuk jadikan sebagai bahan bonsai kita, yaitu dengan salah satu cara, yaitu cara cangkok embun. Di mana cangkok embun ini digunakan dipanggil kerana dipanggil adalah di mana kita hanya menggunakan, di mana kita hanya melakukan mengupas kulit pada batang kayu pokok beberapa bulu ini, dan kita membungkus dengan kertas saja tanpa menggunakan apa-apa media. Baiklah teman, seperti biasa, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda akan terus dapat mengikuti perkongsian-perkongsian baru daripada channel ini. Oke, bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe ya. Dengan subscribe itu sangat mudah. Oke, kita langsung. Anda juga akan mengusikan sedikit pengalaman ini kepada teman-teman kita yang juga mempunyai minat pada tanaman bonsai. Nah, dan bagi anda yang ada rasa minat atau mula-mula nak membuat tanaman bonsai, bolehlah anda menonton video-video saya yang terdahulu ya. Anda boleh lihat kepada channel Nazir Abdullah. Oke, pastikan anda menonton ya. Oke, sekiranya anda ada pertanyaan ataupun persoalan, sila tulis di ruangan komen ya. Dan insyaAllah saya akan cuba menjawab segala pertanyaan anda dengan semampu saya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda di atas segala cerangan dan sokongan yang telah anda berikan kepada saya. Ini sangatlah bermakna bagi saya untuk saya meneruskan semangat saya berkongsi berkenaan dengan alam bonsai. Baiklah, saya cukup sampai setakat ini dulu perkongsian daripada saya untuk kali ini, yaitu saya kongsikan bagaimana cara kita melakukan sistem cangkok embun kepada pokok bebara bulu. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai, salam satu Malaysia. Bye bye.